hadir pada arisan pada sore hari ini. Kebetulan kita ada tamu juga ya, selamat datang ke Brunei Pak. Siap. Pak Kapten Sar dengan Pak Andi. Yang udah berapa lama ya? 2 hari ya kalau kita sama. Baru 2 minggu saat. Oh, 2 minggu. Mudah-mudahan kerasan di sini. Oh, sangat kerasan. Penerimaan baik kawan-kawan kita di sini, mudah-mudahan bisa berkah dan menjalin tali silaturahmi ke depan. Amin. Ya. Kemudian mungkin enggak ada yang ini ya. Cuma informasi yang akan kita hadapi itu tanggal 5 Oktober. 17 Agustus dulu ya. 17 Agustus kita akan mengadakan seperti biasa peringatan hari kemerdekaan. Upacara, silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang ada waktu untuk ikut upacara di KPRI. Itu saya menurunkan informasi dari pihak KPRI. Kemudian anak-anak permain juga ada acara kesenian dan lain-lain. Dan kemudian alhamdulillah itu yang dalam waktu dekat ini, dalam minggu depan. Ya, minggu ini yang kita tanggal 17 ya. Kemudian ada juga yang sekarang lagi ramai, yaitu ada dua grup baru, Aparkos dan Mita. Nah, jadi silakan ya, ini juga kebetulan tadi malam dan lain-lain. Terima kasih atas kedatangannya karena ada sedikit mungkin miskomunikasi dan lain-lain dengan yang lain, makanya saya juga ada sedikit klarifikasi, minta klarifikasi apakah hubungannya antara Mita dengan yang Aparkos sebelah dengan yang sebelah apakah sama dan enggak. Ternyata yang awalnya cakapnya tidak ada hubungannya dan lain-lain, ternyata setelah dikurut-kurut kok yang datangnya satu orang, ya kan? Nah, itu mungkin timnya Pak Andi juga tolong dikonfirmasi yang itu. Kalau itu satu tim, kenapa bilang kita tidak tahu? Bukan bilang tidak tahu, ada orang lain yang ngomong nggak tahu. Ya. Bukan dari sini. Ya, kita berarti ada yang ngomong. Yang pihak sebelah, sehingga kita akan membingungkan karena itu ternyata satu tim. Iya, bro. Iya kan? Bayangkan kalau saya ngomong ini, konsumennya kebetulan sama satu kan, komunitas kita. Itu yang jadi masalah. Mungkin kalau komunitas yang lain yang beda-beda, itu akan kita nggak peduli, tapi komunitasnya sama, oh ya ini gini, yang ini itu ya. Mungkin ada sedikit dan alhamdulillah ada sedikit pencerahan Bapak jauh-jauh datang ke Brunei sehingga bisa mengkelirkan suasana. Dan saya cuma titip namanya investasi, silakan berinvestasi tetapi juga tetap berpikir jernih ya, tetap melihat bagaimana investasi tidak semudah investasi yang diperkirakan karena dengan perjalanan waktu itu akan terbukti ya. Kita beberapa kali mendengar atau terkena ya, kawan saya di Kuala Belait namanya Kapten Habibi orang Makassar, jadi dia 4 orang masuk ke travel, 4 orang first travel nggak berangkat. Ya, nggak mungkin berangkat. Pas saya baca, ternyata uangnya cuma 1,3 juta di rekeningnya. Jadi 555 miliar. Kisahnya 35 juta yang belum berangkat, Pak. 335 ribu orang yang nggak berangkat. Kali 15 juta. Ya, katanya uang itu diinvestasikan di operasi.